Selamat datang ke channel saya, channel Cook Daily. Ini adalah bahagian terakhir untuk review kamera Nikon P310. Kali ini kita nak tengok dia punya menu kat dalam tu, setting-setting yang ada di dalam kamera tu. Tanpa buang masa, mari kita tengok apa setting kamera ni. Jom. Mari kita keluar dan tengok pusing keliling. Jom. Ini kamera tu. Di atas tu kita ada nama dia Coolpix P310, mikrofon stereo left right. Lepas tu ada dial ni, saya pandai pakai hijau je, iaitu butang auto. Yang dekat depan tu, yang ada W dengan T tu dia punya zoom. Belakang ni on off, yang ada klip-klip tu. So butang dial besar ni untuk menu eh. Di belakang ni kita ada flash indicator, butang record movie, butang play yang kita dah ambil gambar ambil video tadi. Lepas tu ada dial ni, ada flash kat situ, apa nama, timer, macro shot. Lepas tu exposure, kita pun zoom, tak tahu apa tu, tambah tolak. Lepas tu putar menu, lepas tu putar tuang sampah. Di sini kita ada tujuh HDMI. Ya, tu nama dia, tu butang merah tu untuk mengukur jarak kan, dan juga red eye untuk fungsi, boleh letak fungsi apa yang kita suka. Ni flash punya butang, sekejap saya buka dulu. Nah, tu flash dia keluar macam tu, tekan balik, tu je. Ini lens dia Nikon 4.5x wide optical zoom. Lepas tu lens dia 4.3 hingga 17.9 mm. Tak tahu apa benda tu, 1.18, 1.49. Lepas tu ada tulis kat situ full HD video eh. So tekan ni butang ni untuk tutup dia, boleh masuk dalam poket guys. Okay guys, sekarang kita nak tengok menu dia. Sekarang kita dekat mode auto. Kita tekan menu. Jadi saya pilih picture quality fine, tekan ok. Fine, tu gombak size. Saya pilih paling besar sekali, 16 megapixel. Lepas tu kita pergi video. Ini ada dua, satu ni dan satu ni. Saya dah cucuk dekat komputer, tapi saya tengok satu ni punya file lagi besar. Dia punya rakaman tu dalam movie eh. So single AF ataupun full time AF. Saya pilih single AF. Ni kena reset dia. Tapi tak payah tekan tu. Okay, dah siap, itu je lah punya setting. Komputer ni untuk rakam video akan gelap sekejap, lepas tu dia akan rekod. Ha, nampak, kita tutup dia balik, tekan balik merah ni. Untuk okay guys, untuk tangga gambar kita tekan butang ni, tekan dia, tekan separuh untuk fokus, tekan apa untuk ambil gambar. Itu je lah fungsi yang saya tahu pakai masa ni. Ok, lepas tu satu feature yang menarik sini, benda ni boleh pusing tengok. Untuk kita pergi navigasi menu, dan ni boleh pusing. Okay, sekarang saya nak tunjuk apa yang anda boleh nampak dekat kamera ni lepas ambil gambar dan ambil video eh. Tekan butang ni, ini gambar yang saya ambil tadi. Dia punya LCD ni memang cantik. Kita boleh zoom gambar ni dengan butang ni, butang yang kat situ. Saya dah satu tangan ya, jadi saya pergi zoom dulu. Okay, saya dah tekan butang tu, sekarang zoom dekat tengah. Lepas tu saya boleh zoom ke kiri dan ke kanan dengan tekan butang ni tu, dia bergerak. Dan butang ni lagi, dia pergi sebelah. Okay,
ni tu gerak ke kanan, dan situ tekan dia ke kanan. Tekan dia ke bawah ni. Tekan dia ke bawah, dia pun bergerak ke bawah. Dia gambar pun ke bawah. Okey, atas pun boleh. Itu dia. Lepas tu kita pergi tengok video. Sampai video tu, kita tengok video ni. Ini video, kita dah sampai dekat video, nampak tu. Kita 080p, sekarang kita tekan OK. Ini akan play, so dekat atas tu ada back, play, stop, fast forward. Ada gunting, lepas tu ada edit. So kita play dia. Screen ni memang cantik lah. Dia boleh nampak dengan jelas apa yang anda rakam. Ini tak ada image stabilization. Tak ada pun stabil image video ni. So dia agak goyang-goyang. Okay, itu dia review daripada LCD belakang kamera ni. Itu dia tadi setting yang ada dalam kamera ni. Setting gambar, setting video Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi di next video.